kebangun jam 4 guys. Nih kebangun jam 4. Cakep jadi berlook berlook jelek. Dingin banget di sini. Siapa ya? Dingin banget di sini guys. Kau ikut manja apa? 18 derajat. Oke, ini kita bakal ke kamar mandi. Posisinya jam sekarang jam 4:54. Jam 10 kurang 5. Jam 5 kurang 10 menit. Sini dingin banget, guys. Dingin banget. Gua ngecek di Google 24 derajat. Dari 22 derajat sampai 24 derajat, guys. Tadi pas tadi siang kemarin sore kemarin gua lihat prediksinya 18 derajat segini, ternyata udah naik di sekitaran 24 sekarang. Tadi semalam nggak bisa tuh apa? Dua puluh empat derajat ini yang kita ini jam lima kurang 5 menit kita bakal ke WC bareng guys. Makanya posisi WC nya jauh ya sama tenda ya, video rekamannya ini guys. Kita bakal ke kamar mandi dulu guys. Itu bulan tuh awannya bagus ya. Disini dingin banget. Ini pohon. Untung aja naik. Jadi 24. Prediksinya 21. Sekarang 24. Kemarin prediksi 18 derajat. Naik ke 20 derajat guys. Gila dingin banget. Soal ini posisinya kayak ke bukit guys ya. Iya. Agak ke bukit. Kayak agak ke bukit gitu guys. Oke. Agak. Ini posisinya itu Liwa itu ada di gunung gitu guys. Soalnya kita naik turun gunung guys perginya. Nah ini nyampe di gor guys, di situ gelap banget tuh. Gelap ya. Gelap.
sini ramai guys, pada mau sholat. Wah, di sini gelap nih. Sini. Di sini juga ada kamar mandi guys. Pastinya itu rame, situ rame guys. Yaudah guys, nanti lagi guys. Oke guys, sekarang gua udah dari WC. Di WC-nya stadion. Ini gelap banget. Ini gelap banget guys. Soalnya ini masih jam 5 pagi, dingin banget. Di sini nih udah udaranya dingin. Yang tadi gue bilang 24 derajat dari 18 derajat sampai 24 derajat. Ditambah kalian mau ke WC. Bah, airnya mantep. Udah kayak ini guys. Apa? Itu dingin banget pokoknya. Oke. Okay. Ya, tadi gue bilang udah. Nah, itu tuh. Di sini udah dingin banget. Ditambah airnya lagi dingin. Jadi benar-benar dingin gitu loh, guys. Sekarang gue mau balik ke tenda. Ini tadi ini gedungnya. Dinginnya bukan main guys. Gua udah pakai hoodie, baju dapur, tapi masih dingin guys, asli. Dingin banget, dingin banget. Ini kita bakal lewati beberapa mobil. Nah, ini mobil. Ini mobil. Ini mobil, mobil, mobil. Lumayan ada lampu. Ada lampu. Oke. Wah, ini udah agak ini sih, guys. Udah langitnya tuh. Udah agak mulai membiru. Tuh. Udah mau siang ya, matahari udah mau mulai terbit. Tuh membiru. Membiru langitnya guys tuh, lihat kan? Kelihatan kan guys tuh, biru banget tuh. Tuh biru tuh. Gila. Oke guys, sini kita lagi mau masak mie ya guys ya. Mau masak pop mie. Di situ juga lagi pada masak kopi guys. Ini sarapan pagi kita karena di sini dingin banget guys. Jadi akhirnya kita masak mie guys. Jadi pikir kata airnya lebih jauh kalau kita pulang balik lagi ke asalnya jauh, meter kerui langsung turun lagi. Iya, jadinya kita muter kan. Jadi bandara putu di tengah-tengah antara. Nah sekarang jam 6 kurang 10 menit guys. Tuh udah terang, udah ramai juga di sini. Pada masak, pada bangun semua. Ini juga kita lagi pada makan mie. Habis ini gue mau makan mie. Bagus sih view-nya. Awannya bagus. Tuh, awannya bagus. Bagus banget awannya. Tuh, bagus banget guys. Asli. Gila, gila bagus. Buset. Tuh. Semalam kan ke backlight semua tuh, sekarang udah enggak. Tuh, semalam udah enggak. Ya guys, ini udah jam 6 lewat. Mataharinya baru terbit tuh di situ. Panas banget. Terang banget. Lumayan guys buat yang buat berjemur-berjemur di lapangan ini. Di sana juga bakal mau ada senam. Itu ada gor lagi guys. Gornya kelihatan lagi kemarin ada.
Semalam ada backlight. Itu juga terang banget. Terang banget nih guys. Terang banget mataharinya. Kalau buat berjemur enak tuh. Jora masih pada makan, pada masak. Ini tenda juga udah pada sudah dilepas. Mana sih sel-selannya? Lagi nyuci jorang di sana. Kami jalan jalan sini nih. Ayo. Oke guys, kita bakal ke tempat cuci piring. Ini panter semua guys, karena kita di sini komunitas panter. Ini gornya, gila ini gua berkali-kali ngomong gor ya. Nah itu dia orang udah pada masih masak-masak. Gimana guys? Gak ada guys tempat cuci piringnya. Nah, itu bukan di situ. Oke tuh, gimana foto-foto? Ada yang naik guys, ada yang naik. Nggak tahu gua. Telepon. Ada sinyal nih. Apa Tri? Iya. Enggak ada. Apa sih? Gua ada sinyal nih. Di mana dia orang? Tadi di mana tuh? Guys itu ada makan pagi guys. Itu ada makan pagi udah disiapin guys. Mantap. Sih. Dia orang masih pada foto-foto, masih pada makan, masih pada sarapan. Ini dari Palembang semua guys. Itu dari Bandung tuh F, nggak tahu F buat Bandung kayaknya guys ya. Itu Bandung di situ. Panter, ini Pantermania cabang Palembang. BG Sriwijaya ini Palembang guys tuh BG BD BD BG. Itu jurang pada masak semua guys. Tendanya bagus nih guys yang ini. Tenda kita udah dilepas mau balik, tinggal gelar tikar aja di sini. Nggak tahu di mana. Tadi cuci piringnya di sana, tapi nggak tahu kemana lagi dia orang. Itu dia yang buka mobil tuh, buset. Jadi kayak tempat showroom gini. Oke guys, telepon Sally. Good morning guys from Liwa. Ini gua di atas mobil view-nya, dari view atas mobil. Nah. Wah, ini bagus sih. Pohonnya bagus guys. Oke guys, sekarang gua bakal mau ngikutin bapak gua, enggak tahu kemana, enggak apa-apa, yang penting jalan-jalan aja guys sambil gua ngerekam buat nambah-nambahin video YouTube kita. Ini pada makan mie tuh guys. Pada makan mie. Wih. Lagi yang mau beres. Oh, kayaknya kita ke atas. Kita ke atas lagi, guys. Gak apa-apa. Oh, ini ditutup ya jalannya ya. Ini tutup, guys. Jalannya nggak boleh lewat berarti ke sana. Sama juri. Ini rame. Ini udah rame sih. Udah pada mandi semua. Mungkin gue belum mandi, guys. View-nya bagus. Bagus view-nya. View-nya bagus.
Nanti minta fotoin lagi. Wah, akhirnya ketemu. Ayo, mau foto enggak? Landscape potret. Di mana? Oke guys, kita bakal fotoin tapi kameranya gak bakal gua matiin. Satu. Kelihatan. Dua. Satu, dua, tiga. Dah. Satu, dua, tiga. Dah. Nggak tahu gua lagi ngerekam. Kan ngerekamnya masih bisa foto. Kedua. Ntar dulu sih, Ci. Itunya tulisannya? Jauh tapi. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, bentar, bentar. Satu, dua, itu tuh. Satu, dua, tiga, dah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Pegel gua megangin apa. Iya. Mi. Masa harus digini? Jauh tahu. Gini bentuk. Oke, oke, ulang. Ulang guys. Bentar. Oke, ulang. Selinya kelihatan, ge. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Ya Allah guys, gua fotoin. Satu, dua, tiga. 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 Di gor. Oke, kita ke gor. Macetnya gede banget di sini ya, dari sini. Ini padahal di depan batas. Ih, rusuh lu. Satu, aduh. Gelap. Tak gelap, kena. Gelap tahu. Mau nyoba tak? Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nih, gelap nih. Gelap. Ya, jangan apa-apa. Itulah. Kena. Aduh. Capek sih, kesana jauh. Katanya enggak, ini kita di sini, arahnya sana. Oh, masjid. Turunan dong kita. Oke guys. Siapa dulu duanya? Satu.
dua tiga, satu dua tiga. Satu dua tiga, satu dua tiga, dah. Satu dua tiga, dah. Jurang ngapain tuh guys? Ini gua habis motoin guys. Lagi pen, naik lagi pen. Tuh. Satu dua tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Udah guys, guys. Itu jam 2 menitan gue. Malu putri malu. Videoin, Put. Videoin, Put. Oh, videoin ya? Oh, oh. Wih. Wih. Lu pencet ya? Eh, lu pegang ya? Ih, malu. Wih, iya. Malu-malu dia. Demi apa sih? Twing. Ih. Twing. 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 Diinjak langsung bubar semua nih. Tuh kan, bubar semua. Nih. Tapi sakit guys. Karena ini ada duri. Tuh, bubar semua. Hah? Iya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini padahal di ini. Udah, bawa. Cepet. Gue mau foto dulu. Pegangin. Kan satu-satu. Nih guys, udah rame duduk semua di sini. Ya. Di sini aja lah. Enggak, bentar. Eh, bener gue. As ge. Satu. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Dah. Cepet. Ngabisin durasi yang ini aja lu. Kelihatan? Iya, semuanya Ipan kayak tadi. Kelihatan sih, Rus. Ya udah mundur. Kelihatan? Ya kaki enggak? Iya. Oh, satu, dua, tiga. Nih, kelihatan nih. Tuh. Itu kenapa gua jauh-jauh? Wah, lagi foto gua sendirian. Deketan. Loh sih. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Satu, dua, tiga. Satu dua tiga, satu dua tiga. Udahlah. Pegel goblok kelingking gua. Satu dua tiga. Tiga dua satu. I Ersan. San Seul. Udah. Pegel. Tuh guys, piunya piu namanya piu guys, piu. Piunya dari atas ini. Piu. Ini piu guys, namanya piu. Point of view tuh. Bagus banget kan view dari sini. Nah, ini tempat ininya. Tuh, piunya bagus kan guys. Oh. Piu-piunya guys, bagus guys. Kita gue mau balik ke tenda. Itu lagi pada moto tuh. Kita gue balik ke tenda. Ya, sini.
Wah, pada lagi pada kesepedaan, guys. Ini udah jam 6:30 ya, 6:34. 6:34 WIB karena Liwa masih WIB, kok masih lampu. Oke. Kita harus ngelewatin ini lagi. Sing. Nah. Itu pada di ini semua, guys. Terus ini besi kawat. Kawat besi. Oke, kita balik ke tenda. Nah, itu lagi dia pakai foto tuh. Set. Oke, kita lihat ini panter semua. Ini kita pada beres-beres tuh, guys. Mana tenda kita? Ada om-om. Nah, itu tenda kita di sana. Udah gak ada tenda lagi sih, orang udah lepas. Itu mobil kita tuh. Terus sepertinya ya udah dilepas, guys, semuanya. Wah, ada RC. Mantap. Wah, itu dia orang udah mau siap-siap pada senam. Udah disiapin sama operatornya, operator komodisnya ini. Nih, guys, udah pada di mobil, guys. Buset. Papi mana? Gak tau papi kemana. Tuh, guys, stikernya udah pada di ini dah. Ada lebih arah. Hah? Oh, mungkin di atas. Oke, guys, lanjut lagi ya, guys, ya. Penuh, guys, airnya, guys, di ini, di gedung stadionnya. Apa? Ya, disuruh potin lagi, guys. Nanti, guys, gua matiin dulu ya. Guys, ini emang stadion tuh di sini, di tempat WC. Ternyata di sini ada stadionnya tuh, guys. Ini gua coba gua keluarin kamera gua, guys, tuh. Jelas banget, guys. Gua bakal coba cari pintu ke sana gimana. Gue baru tahu kalau di sini bisa ngeliat ke sini, guys. Semalam nggak kelihatan gelap, guys. Tuh. Oke, kita bakal ke atas. Gue mau nyari pintu untuk ke bawahnya. Apa lewat sini? Nah, iya, guys. Tuh. View-nya bagus banget, guys. Itu ada yang lah, ada yang senam stadionnya, guys. Bumi Sekala Bekak. Nah, luas banget ya, bersih dan asri, dirawat ya, guys, ya. Di belakangnya dikelilingi pohon, guys. Bagus itu, dan belakang situ dikelilingin pohon, guys. Tuh, situ kelilingi pohon ini. Tuh. Ini juga ada yang lari, guys, tuh di situ. Bagus ya view-nya. Ini gunung, guys. Ini bukit barisan kah? Sepertinya sih iya, guys. Awannya bagus tuh, lihat awannya. Lihat awannya, guys. Bagus kan? Di belakangnya ini bukit semua tuh, bukit itu rumah warga. Yang bukit, bagus banget, guys, view-nya. Gua mau ke bawah tapi nggak tahu caranya gimana. Ini gua di atas di kursi penuh, di kursi penonton itu. Oh, mungkin lewat sini, mungkin lewat sini, guys, terus turun ke bawah, turun situ tuh. Coba. Oh, ternyata ada di sini, guys. Ada 3 tangga di sini. Yang itu satu, itu situ satu.
stadionnya tuh. Mantap. Ayo, boleh. Oke, kita bakal ke sana ya, Kisha. Lewat sini. Kunci ya. Iya. Tembusan mana nih? Oh, di bawah itu ada tangga lagi. Nih. Enggak, nih ini ada tangga lagi. Ngapain? Oke guys, di sini tangga lagi mungkin. Jalannya ke sini guys. Tadi di sana salah, karena di sana ditutup guys. Kalian lihat sendiri kan. Oke, mungkin gue ke bawah nih. Nah ini guys yang, wah kalau malam gelap sih di sini guys. Lampunya pada putus tuh. Ya stadionnya nggak dipakai guys. Pahari nggak ada yang ikut ini. Nah lewat mana? Kok nggak ada? Nggak ada jalan guys. Gak ada jalan, gak ada jalan. Gua tahu di sana. Hah? Ke sana. Gua juga nggak tahu masuk ke sana. Kesana. Kita bakal kita nyoba masuk stadion. Ini kamar mandi. Kita nyoba masuk stadion tapi nggak bisa guys. Bingung tadi orangnya masuk mana? Iya. Lewat mana ya? Lewat sana ujung. Kayaknya lewat ujung sana. Oh ini ada ini. mau nyoba masuk stadion tapi muter-muter. Muter-muter mau masuk ke dalam stadion. Gak bisa. Dikunci, digembok. Nah. Oh parkir motor. Ayo kita lari. Kita lari nggak ada. Gue bawa sikat gigi tapi nggak sikat gigi nanti aja. Cuman mau masuk ke stadion doang, kita muter-muter dalam gedung stadion. Kita lewat sini guys, lewat samping sini. Naik ke atas. Kita muter-muter lewat sini kita. Guys. Nah. Akhirnya lewat sini muter-muter. Tak lari. Nah. Nyampe tuh. View dari bawah tadi kita di atas. Kita lewat samping sini. Ternyata lewat samping sini. Duh, view-nya bagus ya. Bagus banget view-nya. Itu bukit barisan tadi di atas sana. Nggak kelihatan sekarang. Oh, situ. Oh, sini sana guys tadi. Dari bawah nggak kelihatan ya. Boleh lah kita jalan-jalan guys. Oke guys, sekarang kita di stadion. Tuh. Stadion tuh banyak rame. Kita bakal lari dulu. Hah? Lari dulu guys ke sini. Stadion. Balik dia. Oke. Cuma bentar enggak apa-apa guys. Stadion tuh. Tuh. Stadion.
Jelas, aduh. Dia nangis. Ada cewek sih di situ. Oke guys, kita keluar stadion lagi. Oke, sampai nanti lagi ya. Oke guys, yang di situ masih masak-masak, masih kawinan. Sekarang kita bakal berangkat dari alun-alun Nyawila, dari kita bakal take off dari Gor Ajisaka sama stadion, dan kita bakal keliling-keliling Liwa. Di sini udah pada naik semua. Tuh, tinggal gua aja, nanti tinggal masuk gua naik. Oke guys. Oke guys, ternyata di situ lagi pada senam guys. Tuh lagi pada senam tuh. Ini gua udah di mobil sih. Udah pada senam tuh. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada senam. Boy. Woi. Pancak woi. Pancak. Talinya. Mama ini gimana sih tali? Tuh lagi pada senam tuh. Mantap. Oke, tuh lagi pada senam guys. Mantap, mantap. Bagus awalnya di belakang. Banyak di pasar di pinggir jalan dikit. Mari kita ke Krui guys, ke Krui. Sekarang dari Liwa kita jalan ke Krui. Backlight ya kalau ada ini. Backlight guys, ada backlight guys di sini. Masjid Al Mansur, Kota Liwa. Ini from dari mobil ini kita nggak tahu. Ini keren tubuhnya. Awalnya keren di belakang tuh, buset. Wih, ini kota Liwa. Wih, taman Liwanya guys. Ini taman kota ya, taman kota Liwa. Ini kuah pasarnya tuh. Ini udah kota Liwanya ya? Ini udah kotanya ya, Mia? Setu. Ini udah kota Liwanya, Deli, sama aja kayak di pasar tengah. Ini kota Liwanya, ini kota Liwanya guys. Kebun raya tuh. Nah. Nih, kebun raya taman apa tuh? Taman Hamtebiu. Oh, oh, boleh. Taman Hamtebiu. Tuh air mancur, guys. Ada tulisannya Hamnya dia. Hamtebiu. Mantap. Foto dulu, foto dulu. Cek. Cek. Air mancur itu. Keren ya. Bu, ada tubuhnya tuh. Ada patungnya. Patung apa sih itu? Ini sungainya guys. Itu sungai yang tadi air terjun tadi ya guys ya. Tuh. Rumah sakit umum eh. Hah? Ada rumah sakit umum. Ada rumah sakit umum guys. Tuh rumah sakit umum. Tuh taman tadi ada patung.
kotanya bau sih. Di Liwa. Kebun raya. Kebun raya Liwa. Dinas Bupati. Rumah dinasnya. Foto. Nah, tuh kebun raya Liwa nih di sini nih. Ibu-ibu kemarin tuh fotonya di gajah-gajah, patung gajah. Kebun raya Liwa. Liwa. Masuk aja, masuk. Itunya. Masuk. Ya, taman. Masih tutup guys. Bagus. Ini untuk pemerintah kabupaten. Kalau ada perawatan ditutup, kalau lagi diperbaikin kali. Buka pi, buka pi, buka. Buka, buka. Itu ayam ngapain? Tupai itu. Mana tupai? Ngomong-ngomong tupai ya. Kemarin gimana ke? Tembak tupai di depan sembarang. Ya, ngompet-ngompet gitu. Iya, kan dia ada 25. Ah, tupai guys. Oke, okay, kita akan turun. Kentut lu ini. Bukan gua. Oke, okay, guys, di sini ada kolam renang Wei Sinda di Liwa. Kolam renang ya? Kolam renang, guys. Ini kamera air mobil lagi. Empat jam lewat Liwa. Lewat Liwa kali. Jalanannya kayak dari Pemiling ke Peteluk lewat Citra. Kita mau ke Krui guys. Di sini ada sungai ya di sini. Kiri kanan hutan guys, hutan Bukit Barisan. Gak ada rumah penduduk sama sekali. Tuh hutan kiri kanan hutan. Di lereng. Bandung juga begini. Kanan hutan ya. Sawah tuh. Keren sawahnya. Belok guys, belok.
21 setengah 9. Setengah 9. 821 setengah 9. Laut Krui. Tuh. Laut, guys. Bersih ya airnya ya. Bersih guys tuh laut. Aspal kayak gini semua, tapi jangan ke kiri lagi, ke kanan terus ya. Alangnya ke kanan terus, jangan ke kiri. Bagus guys. Kita tanya orang sampai lupa. Lupa. Kita tanya orang. Nanti apa ya? Lupa jalan. Oke guys, sekarang tadi kita habis dari Liwak ke Krui dan kita mampir sebentar di Labuhan Jukung Krui. Yang tadi ada logo ikannya, ternyata. Nah. Asri banget guys di sini. Bersih enak. Airnya bersih. Labuan Jukung Krui. Biru banget ya guys ya airnya. Bagus banget. Ini langsung samudra guys, soalnya biru ini langsung samudra dia. Sana lagi udah luas tuh, udah nggak ada itu lagi guys. Kita di pesisirnya. Tuh, ini bagus banget airnya guys. Airnya bagus banget. Mantap. Oke, coba kita bakal coba ya ke sana. Deras banget guys. Mantap. Estetik banget sih. Ada yang berenang tuh guys. Ada yang berenang. Oke guys, jadi tadi gua habis selesai makan. Ini kita masih di tengahnya, labuannya. Situ lautnya dikit. Gua bakal ke sana. Sini banyak yang berenang ya guys ya, tapi gua takut ngeri. Karena ini ombaknya gede banget, anginnya kencang banget guys. Sumpah ini anginnya kencang banget. Labuan Jukung Krui guys, ini bagus banget di Lampung. Nah, tuh. Ada foto-foto, ada yang mau berenang guys. Ini gua ngeri banget, takut kamera gua jatuh. Oke. Tuh di situ ada yang berenang guys, kelihatan enggak? Ini nih. Tuh di situ ada yang berenang tuh. Itu orang itu guys, ada yang berenang. Berenangnya cuma di pinggir guys. Karena kita takut guys. Di sini langsung samudra. Perbatasan langsung sama samudra sih guys ini tuh. Udah lepas laut, lepas semua ini guys. Udah enggak ada lagi. Ini ngeri banget sih tuh. Airnya bersih tapi guys. Airnya bersih. Airnya bersih. Airnya bersih guys. Airnya bersih. Oke, gua bakal mencoba ke bawah ya. Oke guys, ini udah di bawah guys. Set. Nih, kalian lihat sendiri ini lautnya, wah, ombaknya aja bisa bawa gua ini sih guys tuh, wah, gila guys,
Lihat. Ini gue di bawah jembatannya ya, tuh. Mantep, mantep. Wih, tuh. Gue ketarik, guys. Aduh, gue agak terbaju sangin, boy. Gila, ini tinggi banget, guys. Labuan Jukung, Jukung. Tuh, tujuh orang lagi pada mandi yang tadi gue tunjukin di atas. Tuh, udah mandi. Ini langsung laut lepas semua, tuh. Tuh, biru. Airnya biru-biru gimana gitu, guys. Biru sian gitu loh. Mantep, guys. Gila. Semoga aja suara gua kedengeran ya. Tuh. Ombaknya ini. Ombaknya ini, guys. Apa namanya? Oh, ini pasirnya nambah ini ya, nambah murung. Ombaknya nabrak tembok itu. Woi, ini tinggi banget ombaknya. Tuh. Tuh, sepaki gua. Meh, berenang ya. Pinggir doang. Hah? Ya udah. Iya, oke guys, gua bakal berenang. Gua ganti baju dulu di mobil. Kita bakal berenang di pinggir. Langsung kita berenang dulu, guys. Oke, guys, gue bakal berenang. Yuhuu. Nih, videoin ya. Buat di YouTube. We'll be right back.
Oke guys, habis dari itu, habis dari pantai kita langsung ke kota Agung. Baterai gue lobet, jadi tadi nggak sempet ngejoin. Buset, jam 10:30. Mana monyet ya? Itu banget lagi, Cuk. Monyet, awas. Neng. Banyak. Oh, betul. Kita jangan suka di belakang kusok kalau kita nanjak. Itu tutup, ih. Enggak kecil ini. Itu masih ngejar. Monyet ya. Monyet guys. Di bukit barisan. Ini gede banget ini. Cowok tuh. Habis dari kru itu baterai gua habis. baterai kamera gua habis. Jadi habis dari kru itu ke Kota Agung. Habis Kota Agung itu kita makan bakso dulu di Kota Agung. Mampir juga. Mampir tempat saudara. Terus kita balik sekarang. Gua jalan-jalan dulu. Gua enggak bisa videoin guys. HP gue lobet tadi. Oke. Nah guys, perjalanan dari Kota Agung ke Bandar Lampung kita balik. Bawa burung nih. Kurang lebih 2 jaman sih katanya ini dari Kota Agung ke Bandar Lampung. Mohon maaf banget tadi di Kota Agung pas kita mampir dari kru ke Kota Agung gue nggak bisa videoin karena HP gue lobet banget. Soal lagi di jalan, kalau di tempat-tempat itu gue masih bisa ngecas. Ini di Kota Agung masih di Oke guys, akhirnya kita udah sampai di rumah. Habis dari Krui, Kota Agung dan turun ke Bandar Lampung langsung dan akhirnya udah sampai rumah guys. Ya dari Liwa tadi kan dari Krui maksud terakhir vlog gitu. Oh iya ta, misalnya. Gak pakai baju mau mandi. Ya tadi. Di Kota Agung gak ngerekam sih yang pas tugu itu, lobet HP-nya.